saya Walim dari Desa Plana, Kecamatan Sobegede. Baik, Bapak. Nah, saya mau konsultasi sama Bapak. Saya ini awet tahun 2019 sakit. Iya. Ini bisa sembuh segini. Udah pernah itu apa beli produknya Pak Bajo apa namanya? Gadog. Gadog, baik. Nah, sekarang yang masih dirasa itu sini sebelah sini masih sakit. Apa baik, kadang sih. Apa menjuluk ke atas ini sakit terus lah karena sakit kadang hilang. Terus ya, itu kadang kalau dadanya rasa panas, sesek. Itu kalau belum sendawa itu rasanya gelisah gitu. Baik. Nah, kalau udah sendawa tuh enak gitu, tapi kalau belum sendawa rasanya aduh bingung rasanya. Kalau udah sendawa enak gitu. Kadang yang masih dirasa gitu terus gimana ya? Kaki ini terasa agak tebel gitu, terapakan. Baik. Ini itu solusinya obatnya gimana itu Pak Bayu? Baik, begini Bapak yang pertama. Ini kan gejala-gejala ke saraf tulang belakang. Minta tolong, asin, gula, gorengan, mulai dikurangi. Kalau boleh, manis harus dihindari. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau untuk mengatasi yang di lambung tadi, itu obatnya cuma satu, Pak. Yang pertama, Bapak ketika makan, ketika dahar, ngunyahnya agak lama. Oh, iya. Ini Bapak terlalu tergesa-gesa kalau dahar. Terus yang kedua, jangan minum air setelah makan langsung. Tunggu dulu Pak, kurang lebih sekitar ya 1/4 jam baru minum air putih. Terus yang ketiga, nanti mumpung di sini kan ada terapi, Bapak nanti minta terapi lengkap. Okay. Terus seandainya kalau tebas dan tebal, panas, itu masih terus ada, Bapak buatkan dua rebusan. Yang pertama salam manis, yang kedua seledri kenikir. Ini dikonsumsi secara rutin, sampai keluhannya hilang. Pagi, minumnya pagi apa sore? Bebas, Bapak, bebas. Terus buah terbagus, buah apokat. Begitu, Bapak. Apalagi kira-kira? Itu kalau, apa maksudnya, salah makan yang itu kan kadang dadar sesek. Betul. Deg-deg gitu. Ketika sesek itu bukan jantung, Pak. Itu dari lambung. Oh, gitu. Bapak ngatasinya, ambilkan daun pepaya yang masih muda. Ambil sekitar 2 cm, dikunyah, minum air hangat, sembuh langsung. Ya pernah ke rumah sakit, dicek, sehat kok Pak, nggak ada apa-apanya. Bilang dokter, iya. Kan bilang gitu. Itu cuma lambungnya aja, Pak. Gitu. Salah makan, Pak, itu. Iya. Cara makannya tergesa-gesa. Jadi yang dirubah cuma cara makannya saja. Betul. Nah, beli itu produknya enggak minum. Kalau seandainya produk, kalau Bapak mau gadok, seandainya sehari minum 1 tetes 3 kali. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore sebelum makan. Oke. Oke, apalagi. Sudah, terus sehat Pak, ini enggak ada apa-apa. Oh, iya. Saya tadi ngasih anjuran tadi supaya jangan sampai sakit. Terima kasih Pak Jok. Minta tolong terapin ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.